Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Okey, berjumpa kita lagi dalam 2D drafting yang seterusnya, iaitu yang nombor 14. Untuk video kali ini saya akan gunakan drawing ini sebagai latihan untuk video kali ini. Seperti video 2D yang lepas, saya dapat drawing ini juga daripada Telegram group. Ada sahabat kita kongsi drawing ini. So, saya akan cuba buat drawing ini di dalam AutoCAD. Okey. First, saya akan cuba buat radius 54, bulatan ni lah, 3 bulatan ni dulu, 1, 2, 3 ni 54, 45 dan radius 10. Ok, jadi kita pergi ke AutoCAD. Ok, so first kali saya akan buat circle, C for circle. Diameter pertama yang dia minta adalah 54. Lepas tu saya terus tekan spacebar, saya pergi dekat center ni, dia highlight, klik untuk 45. Saya spacebar lagi, klik, saya ambil 10. Ok, saya dah dapat dah 3 bulatan ni. Ok, kita tengok drawing lagi. So, sekarang ni saya nak buat blade dia ni, kipas ni lah, kipas ni ataupun blade dia ni, dia ada lebih kurang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dah 8. So, panjang blade ni adalah 30. Blade ni 30 dan angle yang diberitahu adalah 45. Ok, so saya ambil L for line. Ok, L for line. Tu saya ambil control right click, saya ambil Q for quadrant, klik. Panjang dia tadi diberitahu adalah 30, enter. Ok, so saya nak buat sudut ni. Sudut ni dia tak beritahu berapa. Di dalam drawing ni pun dia tak beritahu sudut ni berapa. Sudut untuk yang tajam ni lah, dia tak beritahu berapa. So tak apa, saya akan cuba buat yang line straight ni dulu. Yang 30 ni saya buat dulu. Saya menggunakan teknik array ataupun pola array ni. Anda boleh pergi dekat pola array ni, anda ambil pola array, anda klik spacebar, lepas tu ambil center sini. So jumlah dia 8. Ok, 8, enter, and then close. So saya dapat dah macam ni. Cuma saya tak tahu dia punya angle untuk blade yang tajam tu. So macam mana saya nak buat, saya boleh menggunakan beberapa line yang straight ni sebagai reference. Contohnya sekarang ni saya kalau nak ambil sini, saya boleh buat satu horizontal line bertemu dengan sini ataupun vertical line ni. Vertical line ni pun boleh ambil ataupun horizontal line ni pun anda boleh ambil. So mana-mana yang boleh jadikan sebagai reference lah. So kalau saya nak pakai vertical line ni, so saya boleh buat satu line dekat sini. Saya ambil L for line, saya klik. So saya nak bertemu dengan line ni, dia akan pergi dekat middle. So dia akan sengit macam tu. So saya kalau nak pergi ke point 90 degree, anda boleh memilih point perpendicular. Control right click, anda ambil perpendicular. Perpendicular adalah point 90 degree lah. So klik je. So saya dapat dah satu line macam ni. So saya array juga, saya menggunakan pola array juga, pola yang sama, klik. Enter. So saya ambil point yang sama, jumlah yang sama, 8, enter, and then saya close array. So saya dah siap saya punya blade ni. Ok, so lepas tu kalau kita tengok drawing tadi, dia ada dua bulatan, satu dekat atas ni, yang angle yang diguna pakai pun sama juga, 45 degree. Kalau anda lihat dia punya line ni, sama dia beritahu. So sini menggunakan 45 degree, and then sama juga yang ni pun dia ada 45 degree untuk dia punya bulatan yang bawah ni. So radius yang diberitahu adalah 9, 5. Radius 9 dan radius 5. So macam mana kita nak buat bulatan kat sini? Jarak pula yang diberitahu adalah 14. 14 daripada bulatan yang dalam ni, kita offsetkan kepada 14 jarak dia. So saya ambil O for offset, saya ambil 14, enter. Saya ambil bulatan yang dalam ni, bawa keluar, enter. So sini dia punya reference ataupun PCD dia, piece center diameter yang kita nak buat bulatan 45 degree tu. Ok, macam mana kita nak buat dia? Anda boleh saja menggunakan beberapa teknik. Antara tekniknya, anda boleh saja extendkan line ni. Anda extend, anda klik ini. So anda sudah dapat point sini, anda boleh buat circle lah. Anda buat circle macam ni. Ok, kalau anda tak nak menggunakan teknik macam ni,
anda boleh saja menggunakan teknik pola tracking. Okey, pola tracking ni anda ambil C for circle, anda pergi dekat point sini, jangan klik apa-apa macam video-video sebelum ni. Anda bawa aje, dia akan ada pola tracking macam ni. So dia ada intersection point. Bila pola tracking tu cross dengan objek, so dia ada intersection point. So jika anda tak boleh menggunakan teknik macam ni, ini bermakna AutoCAD anda tu setting dia tak sama dengan saya. So anda perlu mengubah beberapa setting terlebih dahulu sebelum anda apply teknik macam ni. So macam mana kita nak ubah dia? First, anda boleh pergi dekat bawah ni, anda cari pola tracking. Okay, anda right click, anda ambil tracking setting. Ataupun anda nak menggunakan short command, anda ambil OS, enter. Okay, so dia akan keluar satu drafting setting box ni, drafting setting box. So anda pergi dekat pola tracking, pola tracking tab ni, anda klik pola tracking tab. First kali anda kena ubah dia gunakan 45 degree. Okay, yang second anda kena ubah ataupun pilih object snap tracking setting ni, anda kena pilih tracking track using all polar angle setting. Anda kena ambil yang ni, dan yang terakhir anda kena aktifkan intersection point. Okay, bila anda dah buat ketiga-tiga setting ni, anda boleh menggunakan keadaan yang saya tunjuk ni ataupun teknik yang saya tunjuk ni. So saya menggunakan teknik teknik polar tracking lah. So ambil C for circle, enter. Saya bawa cursor ke sini, saya tak klik apa-apa, saya bawa cursor ni atas sikit, so dia akan ada tracking dia. So tracking dia ni, saya pergi dekat intersection point, saya klik. Okay, radius 9, enter. So saya ambil spacebar lagi, saya klik sini, saya ambil 5 untuk radius yang di dalam. So saya dapat dah bulatan 2 ni. So yang di sebelah bawah ni, anda boleh juga buat macam sama juga, ataupun anda nak rotatekan dia ataupun mirrorkan dia. So kalau anda nak mirrorkan dia, anda kena ambil 45 degree line ni lah sebagai reference untuk kita mirrorkan bulatan 2 ni ke sebelah sini. Kalau anda nak pakai rotate, RO for rotate, select 2 ni, enter, anda ambil point sini, anda bawa ke bawah ni. Tapi yang atas tu dia macam blur sikit, dia pudarkan colour dia. Ini mana objek yang di atas tu akan dirotatekan ke bawah, tapi saya tak nak, saya nak maintainkan yang di atas tu, so saya ambil C for copy lah. Ok, so dia akan wujudkan balik ataupun hilangkan blur yang objek yang pertama tu. So mana kata sambil saya rotate, sambil saya copy, saya klik. Ok, so saya dapat dah dua bulatan yang 45 degree tu. Ok, apa lagi kita nak buat? Kita tengok drawing balik. Ok, so sekarang ni saya nak buat line sini, line yang panjang ni 76102. Bermula dengan center ataupun bulatan yang di dalam ni dululah. Jarak yang diberitahu adalah 60. Lepas tu start sini, daripada sini 76 dan masuk 102. Okey, untuk video kali ni saya tunjuk lagi another teknik ataupun cara yang boleh anda guna pakai. Sekiranya anda tak nak menggunakan teknik construction line macam saya tunjuk, SL, H, enter. Saya klik yang ni. Lepas tu saya ambil SL lagi, saya ambil V for vertical, klik yang ni. So lepas tu anda boleh offset lah, kalau anda nak gunakan teknik macam ni pun boleh. Tapi untuk video kali ni saya akan tunjukkan lagi satu teknik yang anda boleh guna pakai. Teknik ni dibagi dipanggil koordinat sistem ataupun koordinat, teknik koordinat. So teknik koordinat ni anda kena tahu, kita boleh masukkan dia punya figure tu mengikut jumlah yang diberilah ataupun dimension yang diberi. Tapi dia kena ada, dia kena bermain dengan negatif positif. So pada kan ada pernah belajar koordinat sistem ataupun koordinat masa di zaman sekolah tu ataupun mana-mana tempatlah anda belajar. Kita pernah tengok cross tu kan, cross untuk axis tu X dengan Y. Kalau X yang mana duduk di sebelah kiri, start di sebelah kiri, dia akan jadi negatif. Yang mana start di bawah, dia akan jadi negatif. Negatif maksudnya, kalau start belah kiri, X tu akan jadi negatif. Kalau turun ke bawah, dia punya point tu akan jadi negatif Y. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, saya nak buat permulaan line tu, dia akan start daripada sini. Dia turun ataupun dia bawa ke kiri, X dia tu adalah 76. So saya kena masuk negatif 76. Dia turun ke bawah pula adalah 60. So saya kena masukkan negatif 60. Okay, so saya buat macam mana nak buat guna teknik koordinat tu. So saya ambil L for line, saya ambil control right click, saya ambil from, saya ambil from center sini. Okay, saya kiri ni kena masuk dengan negatif, dia start daripada S dengan Y. Kiri jadi
saya kena masukkan, first saya kena masukkan alias, saya masukkan negatif 76, comma y dia berapa? Y dia kita nak turunkan tadi 60, so masukkan negatif 60, enter. So dia automatik dia akan start daripada situ. Bila start daripada situ, 76 dan 102, so total dia, kalau anda nak buat pengiraan ataupun anda nak buat congak di tempat lain pun boleh, ataupun nak buat di AutoCAD ni pun boleh, anda masukkan koma atas, masukkan CAL for calculation, enter, anda masukkan 76 plus 102, enter. So dia akan beritahu jumlah dekat bawah tu adalah 178 dekat sini. Lepas tu total dia kita dah dapat dah 178, dan dalam masa yang sama dia siapkan kita punya line tu. Okey, yang turun bawah ni pula, kalau kita tengok dekat drawing, dia adalah 16. Turun dia ketebalan dia dah 16. So saya masukkan 16, enter. Sini tadi dah beritahu 178, enter. So sini anda boleh ambil C for close ataupun anda klik je point tu. Okey, so dah siap yang ni. So yang bulatan yang 14 yang kita offset tu kita boleh delete lah. Okey, dah siap yang ni. Okey, bila dah siap yang ni, kita nak siapkan yang line ni pula. Line ni dengan yang bawah ni lah. Yang ni kita tambah satu line tu. So start daripada quadrant tu, saya boleh ambil L for line. Saya ambil Q for quadrant, klik sini. Saya turun ke bawah, perpendicular, klik. Okey, yang ni kita boleh cantumkan dia. L for line, saya ambil control right click, saya ambil quadrant. Quadrant sini bertemu dengan P, perpendicular. Control P, okey. So yang ni dia punya radius yang diberitahu adalah, radius yang diberitahu adalah radius 7.5. So saya ambil circle, tangent-tangent radius, tangent yang pertama dan tangent yang kedua, 7.5, enter. So saya boleh trim, TR double space for quick trim ataupun fast trim. Saya potong sini. Okay, yang ni drawing yang diberitahu adalah 20. So saya kena set 20, sini pun sama juga, kalau dia tak beritahu maksudnya samalah 20, kiri 20, kanan 20. So saya ambil O for offset, 20, enter. Saya klik yang ni, bawa ke kanan, sorry, ke kiri. Yang ni bawa ke kanan, ok. So yang ni saya boleh buatkan dia punya radius ataupun fillet dia lah, ok. Radius yang dia beritahu kat sini pun tak beritahu berapa, jadi saya estimate, saya ambil 4 lah. Sebab dia tak beritahu berapa, saya ambil 4, ok. So saya ambil fillet radius 4, enter. Fillet radius 4, enter. Okay, klik yang ni, saya klik yang ni. Kalau klik yang ni dengan yang ni, dia terpotong dah line tu. So kalau anda malas nak buat fillet trim, no trim pun semua tu, anda boleh je gunakan circle, tangent-tangent radius. Klik yang ni, klik yang ni, enter, sorry, tangent-tangent radius, klik yang sini, klik yang sini, ambil 4, enter. Okay, so saya ambil TR for trim, double space, potong yang ni, potong yang ni dan potong yang ni. Okay, dah siap dah yang ni. Okay, so yang ni dia beritahu pula, kalau di drawing tu kita nak kena copy sebanyak 25.5. saya copy C, O for copy, klik yang ni, enter. Saya bawa ke sini, 25.5, enter. Saya siap yang ni. Yang ni kalau kata anda nak buat tanya-tanya radius pun boleh, ataupun anda nak mirrorkan dia, MI, sebab sama saja. Mirror ni, enter. So yang sini anda boleh buangkan dia. Sudah siap yang di sebelah kanan dia. Okey. So yang ni pula, bila trim yang bawah ni, okey, bila trim bawah ni, kita tengok dia punya jarak dia pun 36, tapi dia rotate sebanyak 78 degree. Angle yang diberitahu adalah 78 degree. So sini dah ada 90 degree. Saya nak dia dirotatekan sebanyak daripada sini ke sini adalah 78 degree. Bila 78 degree, 90 tu anda kena tolak dengan 78. Lepas tu, macam pernah saya beritahu pada video yang lepas, untuk AutoCAD ni, dia punya rotation dia bermula daripada counterclockwise. So, saya ambil RO for rotate, klik yang ni, enter. Saya ambil point sini, ok. 90 tolak dengan 78, dia akan dapat 12 lah angle dia. Tapi saya kena tambah negatif sebab dia akan jadi counterclockwise. So, saya tambah negatif 12. So dia akan dapat, kalau kita tengok angle dia, angle yang diberitahu kat sini adalah 78. Okey. Lepas tu satu dah siap. Sekarang ni saya nak nak selesaikan yang 36.5 pula. So saya ambil CO for copy, saya klik yang ni, enter, point sini, bawa ke sini sebanyak 36.5, enter. So, tapi di angle dia sepatutnya di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Maksudnya angle dia ni di sebelah kiri.
So anda boleh rotate ataupun kalau anda nak mudah, anda mirrorkan dia. MI for mirror, klik yang ni, bawa ke sini. Lepas tu dia akan bertanya, erase source object, nak delete ke objek yang utama tu? Yes, saya nak delete. Yes. So dia akan dapat 2278. Okay. So dah settle dah yang ni, dah siap dah yang ni. So saya nak buat yang di sebelah atas ni pula. So dia offset daripada sini adalah 50.7. Offset ke 50.7, turun pula 20. Okay, so saya ambil O for offset 50.7, enter. So saya ambil yang ni, bawa naik atas. Lepas tu dia offset pula 20, O for offset 20, enter. Klik yang ni, klik yang ni. Okay, so kita dapat dah dia punya ketebalan ataupun ketinggian dia tu, kita dah dapat. So sekarang ni, jarak ni, kalau anda lihat dekat sini, jarak yang diberitahu adalah 78. 78 ni dimension yang diguna pakai, sorry, minta maaf, itu angle. Jarak yang diberitahu, minta maaf, jarak yang diberitahu adalah 12.5. ini 78 tadi angle. Okey, jarak daripada kalau kita tengok dimension ni adalah 12.5. bila kita tengok 12.5 ni, dimension yang diguna pakai adalah dimension alignment ataupun DLI, dimension dimension liner. Tapi dia tak menggunakan dimension alignment. Kalau kata kalau dia lihat dimension macam ni, ini dia menggunakan arahan copy. Anda tak boleh menggunakan arahan offset sebab dimension yang digunakan dekat drawing ni adalah dimension linear, bukan dimension aligned. First tadi saya tersilap, maaf. Saya katakan dimension aligned kan, tak, sebenarnya dimension ni adalah dimension linear. Jadi dimension linear ni anda tak boleh offsetkan line ni bawa ke sini. Kalau tidak, dia akan jadi jumlah yang lain. Anda kena menggunakan arahan copy. Jadi setiap drawing yang anda lihat tu, dimension juga memainkan peranan penting untuk kita nak tengok di mana arahan yang sesuai diguna pakai. Tapi disebabkan dekat sini dia menggunakan dimension liner, anda tak boleh menggunakan dimension arahan offset. Sebab apa saya tunjuk. Okey, kalau kita lihat kat sini, kalau kita lihat kat sini, dimension ada banyak. Okay, dimension kat sini ada banyak. Kalau anda lihat kat sini, dia ada linear dengan aligned. So dimension yang dekat drawing yang diguna pakai itu adalah dimension linear. Dimension linear ni dia tak menggunakan aligned. So apa beza offset dengan copy kalau kita silap buat? Okay, saya cuba tunjuk dua contoh. Kalau saya ambil CO for copy, saya copy yang ni, line ni, saya bawa ke sini adalah dia nak 12.5. 12.5, enter. Okay, kalau saya menggunakan offset pula, saya ambil O for offset 12.5, enter. Saya klik yang ni, saya bawa ke sini. Anda lihat, yang ni adalah offset, arahan offset. Yang di sebelah dalam ni adalah arahan copy. Okay, kalau saya extendkan yang ni, saya extendkan dia ke sini, EX, saya extend. Okay, yang di luar ni adalah arahan offset, yang di dalam adalah arahan copy. So saya cuba check dia punya dimension. Saya menggunakan dimension linear. Saya klik point sini dan saya klik point sini. So dia akan dapat 12.5. Tapi kalau saya ambil point yang di arahan offset tu, dia akan dapat 12.78. Sebenarnya banyak lagi lah point dia. Kalau kita tengok kat sini precision dia, saya ubah precision dia, ada banyak lagi. Kalau yang ni, saya ubah precision dia pun, dia tetap akan jadi 12.5. Jadi dimension pun memiliki peranan yang penting lah. Ok, so dekat sini anda tak boleh menggunakan arahan offset, anda kena menggunakan arahan copy. Ok, settle dah yang ni. Jadi dia punya radius yang diberitahu kat sini adalah 7. So saya ambil fillet radius 7, enter. M for multiple, saya klik yang ni, saya klik yang ni, klik yang ni dengan klik yang ni. So yang ni saya dah settle. So yang lagi satu pula yang atas ni adalah 12.5. Ok, saya ambil fillet radius 12.5, enter. Saya klik yang ni, saya klik yang ni. Okay, settle. So yang ni pula dia beritahu, kalau kita tengok ada drawing, adalah radius 4. Okay, saya ambil fillet radius 4, enter. Klik yang ni dan klik yang ni. Saya dah siap dah yang ni. Okay, anda tak boleh trim dulu. So that's why saya tak trim dulu. Kalau anda dah trim yang ni, anda tak boleh menggunakan arahan radius lah ataupun fillet tu lah. Okay, sebab tu saya tak trim lagi. Trim ni saya akan buat last, sebab senang saya nak gunakan arahan fillet tu. Fillet radius tu senang guna bila, tapi kalau anda dah trim, anda susah sikit nak menggunakan fillet radius ni, melainkan anda menggunakan tangent ataupun tangent-tangent radius ni. Okay, so untuk yang ni saya akan last sekali, saya akan baru trim dia punya ni. Okay, so yang sini, dekat sini dia ada radius, tapi radius dia tak diberitahu buat apa.
tak apa, saya check dulu dia punya dimension dia ataupun jarak dia ni. Okay, jarak yang dia beri, yang diberi adalah 7.5. So saya estimate dia punya radius pun samalah 7.5. So saya ambil circle tangent-tangent radius, saya klik tangent yang pertama dan tangent yang kedua, saya ambil 7.5, enter. So lepas tu saya trim, TR for trim, saya double space, saya potong ini, sorry, TR double space, saya potong ini dan saya potong ini. So yang ni saya dah siap. Okay, so saya nak buat yang di atas ni pula. Okay, yang di atas ni pula, okay, saya nak buat yang di atas ni, jarak dia adalah 134, dia punya panjang dan total dia adalah 134. Saya nak buat total 134. Saya menggunakan teknik yang sama, iaitu teknik koordinat. So starting point dia pun dekat sini juga. Okey, dia punya X yang dia beritahu, kalau ikut, kalau anda nak masuk di sebelah kiri, anda boleh masukkan negatif. Terus sekarang ni saya nak start, saya punya line ni di sebelah kanan semua, atas dan kanan. So saya masukkan figure dia saja. Okey, kalau kita tengok X yang ini adalah 134 ni total. So saya kena bahagi 2 lah. Kalau bahagi 2, 134 ni dibahagi 2, dia akan dapat 67. So X dia 67. Dan dia naik pula, point yang dia naik pula untuk Y adalah 61.5. 61.5. So saya masuk X adalah 67, Y dia pula adalah 61.5. Okey. So saya ambil L for line, saya ambil control right click, saya ambil from, from sini. Okey, X tadi adalah berapa? X dia dia bagi tahu 134 kita bahagi 2 dapat 67. So saya masukkan alias 67 untuk X, comma, dia punya Y dia adalah 61.5. 61.5. Enter. So saya dah start kat sini. Nampak dah start kat sini. Terus masukkan figure dia tadi adalah 134. Enter. Okey, ketebalan dia pula, ketebalan adalah 10, 134 juga. Okey. So saya ambil yang ni 10. Enter. Sini baru 134. 134, enter. So yang ni boleh klik line ataupun C for close. Okey, siap dah yang ni. Okey, yang ni pula, yang ni pula saya kena masukkan dia punya quadrant ni bertemu dengan line ni. Saya buat satu straight line lah. Ha, dia bertemu dengan quadrant saja. Okey. So saya ambil L for line, saya ambil control right click, saya ambil quadrant. Saya ambil quadrant sini dengan perpendicular, point perpendicular. Enter. So di sebelah sini saya boleh just mirror, MI for mirror, klik yang ni, enter. Saya ambil point sini sebagai reference, saya bawa ni atas as long as auto mode saya on lah. Klik ya, enter. So radius yang diberitahu kat sini, kalau kita tengok radius dia adalah radius 4 dengan 7.5. So saya ambil F for fillet, R for radius 4, enter. M for multiple, saya klik point sini, line sini dengan line sini, and then line sini dengan line sini. Okay. Kalau saya nak pakai yang ni pula, fillet radius 7.5, 7.5, enter. So klik yang ni, dia akan potong line dulu lah. So anda boleh ambil fillet radius trim, no trim, ataupun anda pakaikan circle tangent-tangent radius. Sini dengan sini, saya masukkan 7.5, enter. So yang ni pun sama juga, saya pakai arah yang sama, klik point sini dan klik point sini, enter. So saya ambil TR for trim, double space, saya potong dan saya potong. So dalam ni saya buang, so dalam ni pun saya buang. Okey, dapat daya ni. So finishing yang tadi yang saya beritahu, kita nak buang dalam dia, lepas tu kita nak buang sini dan buang dalam ni. Okey, finishing dia. So yang ni saya ambil TR, saya ambil dua objek ni sebagai reference, enter. So saya buang. Okay, and then sikit saya ambil trim lagi, double space, saya buang ini, buang ini dengan buang ini. So dalam ni pun sama juga, saya buang. Okey, dah siap kita punya drawing. Membandukan daripada latihan ataupun drawing ni. Okey. Jadi kita punya drawing siap dah lah. Itu saja antara arahan-arahan yang boleh anda guna pakai untuk menyiapkan drawing ni. Saya harap adalah sedikit manfaat ilmu untuk anda yang menonton. Jadi sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, komentar, kritikan, macam biasa anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Dan sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jadi kita jumpa lagi pada video-video yang lain, insyaAllah. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye-bye.